Wuling Almas 2019 tipe eksekutif luxury 7 seater atau 7 seater. Ini harga menurut saya nggak masuk akal. Dengan fiturnya yang melimpah, bahkan harganya di bawah Toyota Race yang paling murah. Toyota Race yang paling murah. Ya, kalau dengan kakaknya dengan Toyota Race jauh banget. Padahal dimensinya lebih besar daripada Toyota Race. Bayangin. Nah, lampunya sudah DRL ya. Sudah bagus, ini juga LED. Mukanya juga menurut saya cukup ganteng ya. Velgnya ring 17 215/60 ring 17. Bannya GT. Ya ini sudah model kekinian, two-tone, walaupun saya pribadi nggak terlalu suka dengan motifnya, tapi banyak juga orang yang suka karena ini sudah model kekinian. Sudah ada garnish-garnish chrome. Ya. Ini harusnya ini bukan fake nih. Ya, harusnya bisa untuk load atau bawa barang. Ini persis dengan model Captiva, teman-teman tahu, yang terbaru tapi sayangnya tidak masuk Indo. Nah, ini yang 7 seat. Ini baris ketiganya. Kalau dilipat, ini bisa hampir rata dengan deck belakang. Dan ini tempat penyimpanannya, untuk storage-nya cukup ya. Ini kalau ditutup cukup besar ya. Ini mobil baut-bautnya juga, ini mobil belum di touch up. Kami benar-benar baru masuk. Ini juga belum pernah di repaint atau dibuka pintu belakangnya, masih oke. Titik-titiknya semua masih bagus. Oke. Lucu ya ini. Lampunya biasanya kan nempel di body, tapi ini ngikut nih ke back door. Fiturnya kita lihat nih, banyak banget. Ya, sudah kulit. Ini warnanya abu-abu combine dengan hitam. Oke. Ada panoramik loh. Electric seat dan yang Infinity speakernya. Speaker Infinity, Twitter Infinity. Lihat. Lengkap banget steering switch-nya. Ini coba kita tes tilt steering. Sayangnya tidak bisa teleskopik. Tapi untuk kelas mobil segini menurut saya sudah jauh lebih dari cukup. Layarnya besar banget 10 inch. Dan yang terpenting juga ini ada panoramic sunroof yang tidak dibuka pakai tangan, hanya tuh ditat seperti ini ya. Tuh asik banget nih ya, tidak seperti gorden tapi elektrik. Udah ada EPB, ada auto hold segala macam. Terus juga wah ini lengkap banget sih, ada cruise control. Jadi mobil ini service record di kilometer ini 50.900 ya, 2019 berarti 4 tahun menurut saya masih oke. Average rata-rata 12.000 sampai 13.000 per tahun ya. Posisi duduk driver juga cukup nyaman. Ini untuk dia bisa kalau mundur langsung turun ya, cukup oke ya. Ini turun recliningnya ya, nanti kita tes untuk suaranya. Menurut saya sih seharusnya bagus ya Infinity. Ya, overall seperti ini mobil yang sangat murah meriah. Harganya tidak sampai seperti Toyota Race terbaru yang paling murah, bahkan yang paling murah. Jadi menurut saya sangat affordable. Dan juga untuk mesinnya, sebentar kita cek ya. Mesinnya 1500, tapi tenaganya so-so sih, 123. Gitu ya. Ini masih belum ditasap, jadi masih kotor. Mungkin beberapa hari lagi mobil ini sudah siap untuk dijual, ya. Tapi yang paling terpenting adalah mobil ini tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, sesuai dengan standar Indigo Auto. Ya, kita jual hanya dengan paket 15 juta, angsuran di 5 jutaan loh. Jadi, tapi tentunya data-data harus bagus, ya. Karena sekarang slick bay itu 5 tahun sampai 8 tahun ke belakang itu ditarik datanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada trouble di slick bay harus segera diberesin. Ya itu aja. Nggak lama-lama
Kalau mau silakan hubungi kami. Oh iya, kami juga punya media sosial, baik itu TikTok ataupun Instagram dengan platform namanya indigoauto.id. Silakan mau cek-cek segala macam stok juga. Atau mau teman-teman mau mereferensikan kami, mau menjual, kami terima motor 2 tak, terus unit mobil China, Eropa, Jepang, Korea, ya PHEV, elektrik, EV, solar, bensin, semua kita beli. Tentunya dengan kualitas dan standar yang kami terapkan. Salam sejahtera. God bless you all.